Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita ada di Kapadokia dan saudara lihat di sana begitu banyak orang-orang yang menikmati tur ini dan saudara saksikan juga ada di sebelah sana. Ternyata saya tadi sempat bertanya-tanya kepada beberapa orang dan mereka ini sampai di tempat ini kebanyakan mereka mempraktekkan hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Nah, saudara bisa lihat bagaimana sukacitanya mereka. Mereka bisa menikmati keindahan yang ada di Kapadokia. Saya berharap saudara-saudara sekalian yang belum mempraktekkan hukum law of attraction boleh dicoba untuk mempraktekannya. Saudara lihat itu jeep-jeep begitu banyak. Ayo bisa datang ke sini. Lihat. Nah, saudara lihat ini. Ya. Jeep-nya cukup banyak. Mereka ikut tur semua ada sekitar berapa? 71. 73. Ada 73 orang. Dan kebanyakan mereka bisa sampai di tempat ini karena mempraktekkan hukum law. Hukum law of attraction adalah hukum ciptaan Bapa Yahweh yang tidak bisa diragukan kekuasaannya, sangat luar biasa, mujizatnya pun begitu luar biasa. Ayo sekarang saudara yang belum mencoba silakan dicoba. Dan saya percaya kalau mereka bisa bersuka cita, saudara juga pasti akan menikmati hal yang sama. Siapa tahu tahun depan kita bisa ikut tur lagi. Kalau kondisi keadaan aman, kita akan coba untuk tur lagi. Diharapkan tahun depan tidak ada apa-apa, ya. Kita berdoa saja. Tapi kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya terpaksa kita off dulu. Begitu ya Bapak Ibu, sekali lagi praktekan hukum law dahsyat luar biasa. Haleluya. Shalom. Sukses besar untuk saudara semuanya. Ha ha ha!